Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Pak Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Billy Syahputra dituduh timbun masker Nikita Mirzani lakukan ini. Beritanya datang dari bangkapos.com. Mewabahnya virus corona di Indonesia membuat semua orang kini panik. Apalagi dari data pemerintah, kalau jumlah pasien positif corona sudah mencapai angka 893, hampir menginjau angka 1000. Dampaknya dengan semakin menyebar membuat ketersediaan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan hand sanitizer atau alkohol semakin susah didapat. Kalaupun ada jual dengan harga tidak biasanya. Namun sejumlah artis ibu kota kini rupanya tidak tinggal diam, mereka membantu menyediakan ADP untuk para tenaga medis yang menangani pasien ODP, PDP suspek atau positif. Sebelum jumlah pasien positif semakin bertambah, banyak kasus penimbun masker dan hand sanitizer terjadi. Sehingga terjadilah kelangkaan di rumah sakit sekitar kita. Kecurigaan juga masih adanya oknum-oknum yang sengaja menimbun untuk kepentingan pribadi menjadi musuh kita bersama saat ini. Inilah yang kemudian dialami Billy Syahputra. Adik mendiang Olga Syahputra ini sampai dituduh menimbun masker. Billy Syahputra pun mengklarifikasi terkait hujatan yang dilayangkan padanya usai memakai sarung tangan medis. Seperti diketahui, GB Pesta baru-baru ini menegur adik almarhumah Olga Syahputra tersebut karena menggunakan sarung tangan lateks yang dimana saat ini para tim medis sedang kekurangan alat-alat kesehatan. Teguran GB Pesta berbuntut panjang usai Nikita Mirzani tak terima karena sahabatnya dikritik. Nikita Mirzani pun menggencar GB Pesta dengan sebuah sindiran, begitu juga sebaliknya. Mengetahui hal itu, Billy Syahputra pun buka suara. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ia tak mau ambil pusing terkait GB Pesta yang meributkan dirinya tersebut. Namun Billy Syahputra khawatir orang yang tak mengerti akan terus salah paham terhadap dirinya. Ia pun menulis mengklarifikasi terkait permasalahan sarung tangan itu di Instagram story-nya Bilski. Walaupun mungkin ada beberapa yang tidak suka dengan saya, itu hal yang wajar apalagi saya public figure, tulis Billy Syahputra pada Selasa. Billy pun meminta kepada GB Pesta untuk tidak mengiring opini dan membuat masyarakat berpikir negatif. Usai membuat permintaan, Billy Syahputra pun menceritakan kronologinya. Kejadiannya adalah ketika saya syuting acara Billy Rapi and Friend di Trans TV, di mana tim sudah menjelaskan treatment atau kontennya adalah mengedukasi dan memberikan warga secara gratis. Justru itu saya dikasih dan akhirnya saya pakai. Jangan Anda berpikir saya menimbun masker atau tidak menghargai masker, atau Anda berpikir harusnya satu masker saya yang pakai waktu itu kudu dikasih ke rumah sakit, gitu terangnya. Billy pun mengatakan bahwa ia juga perlu memproteksi diri di tengah virus corona. Oleh karena itu, ia memakai alat kesehatan yang lengkap saat melakukan shoot. Itu pun dikasih orang dan mau gak mau saya harus juga memproteksi diri, apalagi saya syuting bertemu orang banyak, tulis Billy. Sahabat Nikita Mirzani tersebut mengatakan bahwa ia sebenarnya ingin di rumah saja, namun karena keperluan syuting ia terpaksa harus keluar. Namun sayang aksinya untuk memproteksi diri tersebut justru dikritik oleh GB Pesta. Kini perseteruan GB Pesta dengan sahabat Billy Syahputra yakni Nikita Mirzani semakin memanas dengan melakukan aksi saling menyindir melalui Instagram masing-masing, bahkan kini merembas ke masalah pribadi. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Pok Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Sampai jumpa, bye-bye.